Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan yang berlaku pada pagi ini dan lebih tertumpu di sekitar kawasan pesisir pantai barat Semenanjung, khususnya di Negeri Sembilan, Melaka dan juga di barat Negeri Johor. Selain itu, keadaan hujan turut dilihat berlaku di sekitar kawasan perairan utara Semenanjung yang turut melibatkan Pulau Langkawi. Dan keadaan cuaca hujan ini dijangka akan berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Untuk tinjauan cuaca pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir akan lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman Semenanjung pada petang ini. Dan keadaan ribut petir ini dijangka akan bergerak ke arah negeri Kelantan, Terengganu dan juga di sekitar utara negeri Pahang pada lewat malam nanti. Kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca adalah cerah bagi hampir kesemua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan pada pagi ini. Dan untuk tinjauan cuaca pada sebelah petang pula dijangkakan hujan dan ribut petir akan berlaku di hampir kesemua bahagian untuk negeri Sabah dan juga di sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak. Kita teruskan dengan melihat keadaan angin di sekitar perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Namun keadaan angin di sekitar kawasan perairan Phuket ini dilihat masih bergerak dengan kelajuan yang tinggi iaitu sekitar 40 km sejam. Oleh itu, jabatan kami masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora di sekitar kawasan perairan berkenaan. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.